Halo teman-teman, kali ini aku lagi ada berada di Sevilla KPN Resort. Lokasinya ada Ciawi Bogor. Nah, di sini aku bareng-bareng tuh sama pasukan hijau. Nah, kebetulan di sini tuh hari biasa, jadi sepi, enggak terlalu ramai seperti hari weekend. Nah, di sini aku keliling-keliling lihat pemandangan Sevilla Resort. Di sini ada burung lovebird. Ya berduaan aja, dia nggak menghargai perasaan aku. Nah, di sini kita keliling lagi. Hai Pak Robot, selamat bertugas. Ini kerjaannya dia ya. Nah, lalu di sini aku masuk di arena ikan. Ikannya banyak banget dan besar-besar. Sebelumnya aku beli dulu satu botol pelet ini seharga 5.000 buat kita sambil ngasih makan ke ikan-ikan yang ada di sini. Tuh lihat ikannya besar-besar banget kan. Nah, di sini pun cocok tuh tempatnya untuk kalian yang mau refreshing di hari biasa karena nggak terlalu ramai, jadi enak deh. Bangkunya pun nggak perebutan. Nah, di sini aku keliling lagi. Aku ngeliat payung-payung di sini cakep-cakep banget. Keliling lagi di sini, aku melihat di sini kita bisa sewa baju anime ya. Kalau aku nyebutnya anime, nanti kita bisa foto-foto di sini. Kita keliling lagi, di sini ada area kolam renang. Nah, karena luas di sini, aku akhirnya memutuskan untuk menyewa skuter. Di sini ada harga-harganya ya. Pilihannya untuk mobil, sepeda motor, skuter, dan kereta dengan harganya berbeda-beda. Di sini juga ada kuda. Hai kuda. Di sini kita mulai proses perjalanannya. Kebetulan area di sini tuh luas banget, jadi kalau jalan kaki lumayan capek. Dan di sini aku berhenti juga di kolam renang. Ini baru jadi kayaknya beberapa bulan ya. Banyak bola-bola, kalau ngajak anak-anak pasti seru di sini. Lalu aku jalan lagi, setiap ada pemandangan aku berhenti buat videoin satu lokasi ke lokasi lain. Nah, di sini ada air terjun jembatan. Di sini juga ada ikannya besar-besar banget. Pokoknya seru deh kalau jalan-jalan di tempat wisata di saat sepi. Nah, di sini tempat resortnya juga yang mau makan siang, yang mau beli jajan. Nah, di sini aku keliling juga. Di sini ada penginapan macam-macam ya. Penginapannya tuh banyak banget, tapi aku nggak tahu harganya berapa karena aku nggak tanya-tanya. Nah, ini kita keliling. Nah, di sini ada resort utama juga. Ada kolam renang, ada tempat makan. Kebetulan yang punya acara pun bisa di tempat resort ini. Nah, di sini tuh aku siang ya, mungkin kalau malam hari lebih bagus karena banyak pemandangan lampu-lampunya. Ya udah, sampai sini saja dulu. Dadah.